Sahabat Aurelia Eva, dunia menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Berbagai tempat yang tersembunyi di belahan bumi hingga penghuni laut lepas yang masih banyak yang belum terungkap. Nah, mengenai penghuni laut ini nih guys, Aurelia Eva kali ini akan membahas mengenai 5 ikan dalam bentuk aneh yang ada di dunia. Nah baiklah guys, langsung saja ya sebelum masuk ke pembahasan. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like videonya. Berkepala piranha. Seorang nelayan dikejutkan oleh hasil tangkapannya saat memancing di Sungai Kama di Republik Udmurt, Rusia. Makhluk aneh berwarna hitam tersebut memiliki bagian muka yang menyeramkan, bertinggi tajam dan berbadan mirip lele. Nah nih guys, ikan berkepala piranha berbadan lele tersebut berukuran sepanjang 20 cm. Dan nelayan itu menduga ikan tersebut merupakan jenis ikan hasil rekayasa genetik atau mutan dari jenis Chinese Slipper atau Petrocus geni, yang merupakan jenis hewan air yang berhabitat di perairan tawar Sungai Amur, Asia Tenggara. Ikan mempunyai kaki dan hidung manusia. Penduduk Pulau Curaçao, salah satu pulau di Kepulauan Karibia, dikejutkan oleh kemunculan seekor ikan mutan yang tidak sengaja tertangkap nelayan. Ikan ini mempunyai beberapa bagian tubuh aneh yang bahkan membuat ilmuwan heran. Nah nih guys, seperti yang kalian lihat, ikan ini memiliki sepasang kaki, tubuh pipi, dan hidung yang oleh penduduk disebut mirip hidung manusia. Nah nih guys, lebih lanjutnya, ikan ini terukur sepanjang 30 cm tanpa sirip besar di sisi tubuh. Ada sepasang sirip di sisi kanan kiri tubuhnya yang terlihat mirip sayap. Oleh pakar, ikan ini diprediksi sebagai salah satu spesies dari Frogfish atau Antennaridae yang masih satu keluarga dengan ikan pemancing Anglerfish. Beberapa jenis ikan ini memang berevolusi dan mempunyai sirip depan yang difungsikan untuk berjalan di dasar laut atau karang. Namun tidak ada yang bentuknya benar-benar seperti kaki mungil di ikan alien Karibia tersebut. Ikan bermulut dua. Ikan mutan mengerikan dengan dua mulut memicu para nelayan di Rusia ketakutan. Nah, tangkapan tak biasa itu terlihat seperti memiliki mulut di leher juga wajah, dan ekor seperti kail yang aneh. Nah, bagian bawah ikan terlihat berisikan cairan transparan yang menetes saat orang-orang memegang ikan tersebut. Para nelayan mengklaim cairan itu bisa menjadi telur ikan, tetapi tidak tahu apa jenisnya. Nah nih guys, ada yang mengatakan bahwa ikan itu menjadi seperti itu adalah karena ledakan nuklir pada tahun 2011. Ikan bergigi manusia. Sejumlah ikan yang memiliki gigi seperti gigi manusia ditemukan di beberapa danau di negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Sejumlah nelayan menangkap ikan berwujud aneh ini dari dalam air dan memicu peringatan dari para pakar lingkungan. Ikan ini bisa tumbuh hingga hampir 1 meter nih guys, dan berat hampir 25 kg di alam liar. Ikan ini memiliki gigi yang cukup kuat untuk mengunyah kacang, buah-buahan, dan tanaman lain. Nah, ikan pacu ini mulai dikenal pada tahun 2013 menyusul peringatan dari seorang profesor di Museum Sejarah Alam Copenhagen, Denmark, setelah seorang nelayan negeri itu menangkap seekor ikan pacu berukuran besar. Ikan berkepala burung. Nah nih guys, nelayan Cina menangkap ikan berbentuk aneh. Nah, makhluk air tersebut memiliki badan selayaknya ikan, namun kepalanya menyerupai burung nih guys. Nah, ikan ini juga memiliki paru dan sirip bagai sayap kecil. Nelayan setempat mengaku menemukan ikan unik ini di sebuah sungai di provinsi Guizhou, Cina Selatan. Nah, beberapa surat kabar mengidentifikasikan ikan ini sebagai ikan mas air tawar. Nah, meski begitu nih guys, masyarakat setempat tetap menyoroti bentuk ikan yang tak biasa ini. Nah, para ahli menduga nih guys, bentuk ikan yang aneh ini disebabkan adanya masalah dalam perkembangan hidupnya.